Semoga kalian sehat selalu dimanapun kalian berada. Kebetulan hari ini saya dapat kiriman snack frozen food homemade dari ANZ Snack Karanganyar, tepatnya di Kebuning Ngargoyoso ya. Nah, seperti ini penampakannya. Ini risoles ayam keju, ada 8 piece ya. Ini dibalur tepung panir. Ini udah siap goreng. Ini 100% homemade ya, jadi ini aman buat diberikan ke anak-anak. Oke. Bahannya ini juga apa? Berkualitas banget ya. Tuh. Sekarang saya mau goreng sosisnya, nanti ketemu lagi ya pas setelah goreng ya. Nah, ini udah jadi. Kira-kira seperti ini ya penampakannya setelah digoreng. Ini saya kasih parsley kering dan ada sausnya juga untuk cocolan. Sekarang mari kita coba ya. Oh ya, kita lihat dulu isinya bagaimana ya. Ini isinya ada ayam, ada ayam juga, ada daun bawang, ada kejunya meleleh ya. Sekarang kita coba ya dengan saus. Oke, okay? Bismillah. Jadi ini tuh luarnya crispy karena ada tepung rotinya, ayamnya, ini bumbunya kerasa, kejunya juga kerasa. Sekarang kita coba yang tanpa saus ya. Mari makan, bismillah. Ayamnya kerasa, kejunya juga kerasa, bumbunya meresap, luarnya crispy, dalamnya lembut. Ini recommended ya buat kalian pecinta risoles. Tentunya ini juga homemade, tanpa bahan pengawet, aman untuk anak-anak. Saya akan menikmati semuanya, oke? Bismillah. Masih panas. Enak. Nyam-nyam. Ini isinya juga nggak pelit ya. Ini isinya juga banyak. Oke, terima kasih sudah menonton video saya. Thank you for watching. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.